Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, masih balik lagi di tim Abimanyu gitu. Kita review satu-satu playernya tim Abimanyu nih. Nah, Mas Ali, sekarang ada apa lagi nih Mas Ali nih? Ini saya mau ngenalin anak Abimanyu. Abimanyu Junior berarti? Ya, yang namanya Abimanyu Junior ini. Nah, Abimanyu Junior. Nah, ini warnanya kelabu. Kelabu telampik. Kelabu telampik ya. Kalau di saya bilang kelabu selap. Kelabu selap. Nah, itu kelabu telampik. Nah, untuk Abimanyu Junior sendiri udah lar berapa tuh? Ah, maksudnya rampasan berapa kali? Ini mau dua kali ini. Mau dua kali, berarti berarti dari piik rampas dewasa lah. Iya. Ya? Berarti udah ambrol dia, udah sempet ambrol ya. Udah pertama ambrol, ini mau kedua. Oke. Okay. Nah, untuk Abimanyu Junior itu anak keberapa PW tahu nggak? Anak Abimanyu. Iya, anak Abimanyu yang keberapa nih? Kayaknya gila pertanyaannya. Kalau ini pusing. Yang keberapa ya? Paling banyak memang anak Abimanyu. Cuma kalau sama ibunya ini nomor 4. Kayaknya nomor 4. Oke, berarti kan nomor 4. Nah, Abimanyu kali anak Sampurna. Anak Sampurna, gitu. Berarti Abimanyu dijadiin nama anak Sampurna lah ya. Keluar ini Abimanyu. Iya, Abimanyu. Warnanya kelabu telampik, teman-teman ya. Boleh pegang, Mas Ali. Nah. Kalau turunan Abimanyu itu kecil-kecil. Oh iya tuh. Kecil-kecil ya, istilahnya nggak besar-besar seperti yang lain lah ya, gitu ya kan tuh. Tapi untuk ya memang sih agak kecil sih ini gitu. Supit udangnya juga lancip dia. Lancip ya. Nah, untuk karakter sendiri. Kalau Tra Abimanyu, saya ngandelin los kok. Oh, los satunya. Terus tinggi turun, burungnya tinggi turun, nitik ya juga turun. Oke, berarti memang dari turunan Abimanyu rata-rata gitu ya? Iya, terus tinggi enak. Oh, burungnya cepat. Nggak rewel lah istilahnya. Ya. Nah, ini tadi Abimanyu Junior. Nah, ada lagi ya, Mas Ali? Ini kakaknya yang pertama, anak Abimanyu Fenomena. Oh iya, Abimanyu sendiri tuh, Abimanyu Junior tuh udah prestasi belum, Mas Ali? Kalau Abimanyu Junior sendiri udah 8 kali. 8 kali? Di Padel juga pernah 1 kali. Terus yang ini Abimanyu Junior pertama lomba, perdana lomba 7 kali juara terus. Oh gitu? Keren. ini nah ini apa nih? Fenomena. Ini Fenomena kakaknya. Ini yang pertama anak Abimanyu sama Sampurna ya ini. Anak Sampurna ini. Pertama. Nah, boleh pegang Mas Ali. Nah, ini warnanya masuknya apa nih? Kelabu ya? Kelabu coklat ya. Kelabu coklat lah ya. Oh iya, kecil-kecil. Tuh. Burungnya ukurannya ya, kecil-kecil ya. Kecil. Nah. Supit udangnya sama. Sama mirip. Nah, untuk karakternya dia sama. Kalau pokoknya anak Abimanyu itu rata-rata ngandelin los bawahnya tepat betina. Nah, ini teman-teman nih kemarin yang dapat podium 4 lah ya. Iya, podium 4 di Padel Pralomba kedua teman-teman nih. Fenomena. Jadi ya, Abimanyu Junior jatuhnya ya, anak Abimanyu gitu. Abimanyu kali anak Sampurna gitu. Nah, untuk Fenomena sendiri gitu. Itu prestasinya udah berapa tuh? Kalau Fenomena malah lebih banyak sih, Om. Antara 10 kali ada. Ini ada ceritanya, Bu Om. Ini pernah hilang. Oke. Okay. Pernah hilang di kolong pecap ya, waktu itu. Nah, udah lama-lama nggak ketemu. Oke. Okay. Waktu itu saya mau mantau burung di kolong apa itu? Balamoa apa-apa itu. Yeah. Ini pas juara satu. Loh, kok kayak Fenomena saya bilang. Coba Mas lihat fotonya aja wis. Oh iya ini Fenomena. Cuma ya itu namanya manusia, dia ngeyel tetap. Dia katanya ternak sendirilah apalah itulah. Cuma kan sampai saya kan bingungnya cincinnya sampai dilepas. Oke, dibuang berarti ya. Dibuang. Cuma kan saya ya yang perawat dari kecil saya paham ya, udah paham. Tahu banget ya ciri walaupun matinya. Dia diapain ya saya udah paham. Nah, untuk langkahnya gimana tuh biar bisa balik lagi ke kandang tuh? Akhirnya. Ya itu, saya kan memang udah woro-woro kan 5 juta. Cuma pas saya ke situ, burung ini lagi ditawar 25. Burung ini lagi ditawar. Saya telepon bos, di mana ini? Ya itu saya beli. Kalau 8 juta dapat, saya ambil. Tapi kalau nggak dapat, urusan lain. Oh iya, oke. Karena kan memang terahnya sendiri tahu lah silsilahnya. Burung istilahnya burung miliknya gitu. Nah, udah gitu
yang salah juga yang terakhir ini dipotong ringnya. Iya. Udah salah kan, harusnya kan istilahnya ngabarin gitu. Padahal teman dekat saya sendiri loh. Oh gitu. Kenal baik. Lah kalau timur tengah. Iya, berat. Berat udah pokoknya deh. Hmm. Tapi alhamdulillahnya bisa balik ke kandang lah ya. Nah, dan melanjutkan apa jalur prestasinya dia gitu ya. Nah, untuk fenomena ini kemarin nih. Nah, ini burung pegangan Revan nih kan? Ya, benar Om. Oh, burung pegangan Revan itu si joki cilik nih. Nah, ya. Kalau ini kenapa dipegang Revan tuh, Mas? Kalau dulu sih memang pegangan saya, Om. Hmm. Cuma pas waktu itu lomba apa ya, totalan berapa itu agak besar sih. Hmm. Saya bilang burung lagi kerja, Van. Enggak, saya yang geber, dia maksa. Oh gitu, pengen. Tapi dipegang Revan juara. Malah juara. Ya udah, diterusin. Sampai sekarang. Berarti feeling itu si Revan ya, benar. Ya, memang. Pas lagi itu ya, malah juara ya. Berarti ini memang jadi jatuhnya ini ke anak pertama dari Abimanyu Junior sama anak Sampurna. Betina anak Sampurna ya. Nah, untuk jantannya ada berapa ekor tuh Abimanyu kali ya, anak Sampurna tuh, Mas? Kalau di sini banyak sih, Om. Banyak ya? Cuma ya ini yang baru prestasi. Oh, dua ini ya, dua ini ya. Berarti adik-adiknya masih ada lagi ya? Ada. Oh, gitu. Yang di B atau di apa ya? Gitu. Yang masih baru terbang gitu kan. Nah. Oke, okay, Mas, kita langsung lihat bapaknya nih kan gitu. Ntar nih dari sini kita ngobrol anaknya, ntar kita langsung lihat bapaknya nih, Abimanyunya nih kan gitu. Karena posisi Abimanyu sekarang udah full pacek ya, full pacek gitu. Jadi, nah kita nanti ke kandang ternak nih gitu. Jadi saksikan terus nih, terus kita langsung ke belakang nanti ke kandang pacek. Lanjut ya, yuk sip. Mas, boleh diceritain Mas Abimanyu, Mas, ditunjukin larnya. Hmm. Oke. Dia larnya apa tuh, Mas, tipenya, Mas? Lih, nyamping. Bumbu. Lagi larnya tuh, Abimanyu. Sering. Larnya lebar-lebar dia, ya? Larnya lebar-lebar tuh, Abimanyu tuh. Oke. Dengan siapa nih, Mas? Mas Topik. Mas Topik, sebagai apa, Mas? Sebagai kru ya, kru Abimanyu ya, kru Abimanyu nih, kita lihat matanya gimana, Mas, matanya Mas Abimanyu. Oke, kita lihat tuh matanya Abimanyu. Oke, dari agak jauh sedikit.